Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Pak Belajar? Hari ini kita teruskan dengan semester 2 sejarah Islam. Hari ini kita akan bincangkan tentang faktor yang menyumbang kepada kebilangan Baghdad sebagai pusat kegiatan intelektual pada zaman kerajaan Abbasiyah. Jadi teruskan bersama saya, Suku Seksi. Di kota Baghdad, inilah peradaban Islam yang mencapai kemuncak keemasannya ini dalam berbagai bidang aspek kehidupan disebabkan oleh pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan Islam di kota Baghdad adalah Islam yang gemilang, menandakan pencapaian agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baghdad merupakan ibu kota dari dinasti Abbasiyah. Di kota ini terdapat istana di pusat kota, asrama pegawai, rumah kepada polis dan juga rumah keluarga khalifah. Kota ini dibuat suruh indah dengan membujur empat jalan utama keluar kota. Di luar kota Baghdad dibangunkan kota satelit seperti Safah dan juga Karak. Kota Baghdad menjadi kota impian seluruh dunia pada waktu itu. Kota ini merupakan kota paling indah kerana dikerjakan oleh lebih daripada 100,000 pekerja yang dipimpin oleh Hajjaj bin Al-Thar dan juga Amran bin Wadidah. Istananya bernama Kasruz Zaman yang memiliki luas 160,000 hasta persegi. Di kiri jalan, di kiri kanan jalan dibuat gedung-gedung bertingkat di mana kedua kota tersebut dilengkapi dengan pejabat, gedung perniagaan, rumah, taman, kolam dan sebagainya. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid iaitu 786 hingga 809 Masihi dan anaknya Al-Ma'mun pada 813 Masihi hingga 833 Masihi. Ketika Ar-Rasyid memerintah, negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah ruah, keamanan terjamin walaupun ada juga pemberontakan dan luasnya wilayah mulai dari Afrika Utara hinggalah ke India. Itulah sedikit sebanyak latar belakang kota Baghdad yang cukup terkenal zaman keemasan kerajaan. Khalifah Ja'far Al-Mansur yang mengasaskan kota Baghdad sebagai ibu kotanya pada tahun 762 Masihi. Baghdad terletak antara sungai Tigris dan Euphrates. Baghdad adalah ciptaan Khalifah Abbasiyah. Baghdad menduduki tempat yang strategik dan tidak berapa lama telah menjadi pusat kegiatan ekonomi dan politik yang setanding dengan Konstantinopel. Perkembangan Baghdad terdedah kepada pengaruh kebudayaan dan unsur-unsur politik Parsi. Institusi Khalifah yang terbentuk ataupun berbentuk di postisma membayangkan pengaruh konsep kerajaan Sasanid Parsi. Pada keseluruhannya, pendedahan tentang sistem politik Abbasiyah kepada pengaruh politik Parsi menjadikan satu asas untuk perkembangan suatu zaman baru yang menjadi kemuncak kepada kegiatan intelektual yang pesat khususnya pada zaman pemerintahan Harun Ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Okay, kita akan melihat bagaimana kota Baghdad ini menjadi pusat perkembangan Islam. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadikan Baghdad adalah kota intelektual ataupun pusat perkembangan Islam khususnya pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid dan juga anaknya Al-Ma'mun. Faktor yang pertama menjadikan Baghdad sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan iaitu peranan pemerintah. Penaungan politik mendorong kepada perkembangan ilmu di kota Baghdad. Sikap kecintaan para pemerintah Abbasiyah terhadap ilmu telah menggalakkan para cekiawan ataupun cerdikiawan ataupun intelektual berkumpul di kota Baghdad. Khalifah Al-Mansur merupakan perintis dalam usahanya menaungi dan mempelopori kegiatan intelektual. Harun Ar-Rasyid telah menarik ramai penuntut-penuntut ataupun scholar yang mencintakan ilmu ke Baghdad kerana Baghdad dikenali sebagai pusat ilmu terpenting dalam dunia pada ketika itu.
sifat kepelbagaian bangsa dan kebudayaan dalam masyarakat majmuk Abbasiyah dan sikap keterbukaan pemerintahnya terhadap aliran-aliran pemikiran yang berlainan telah menjadikan kota Baghdad terkemuka di dunia pada masa itu. Adalah jelas bahawa penyerapan berbagai unsur-unsur daripada kebudayaan Parsi, Syria, Yunani telah memperkayakan pemikiran intelektual dalam tamadun Islam pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Ilmu-ilmu umum termasuklah ilmu Islam seperti terjemahan dan juga terjemahan bahan-bahan ataupun ilmu daripada Barat seperti dalam bahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab di samping bahasa India. Ini jadi pada masa pemerintahan Makmum misalnya, pengaruh Yunani sangat kuat dan antara para penterjemah yang masyhur pada waktu itu adalah seperti Hunain bin Ishaq, seorang Kristian, dan juga Nestorian yang banyak menterjemahkan buku-buku berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Ia menterjemahkan kitab Republik dari Plato dan juga kitab Kategori, Metafisika, Makna, Moralia dari Aristotle dan juga Al-Khwarizmi yang menyusun ringkasan astronomi berdasarkan ilmu Yunani dan juga India. Okay, jadi peranan pemerintah sangat penting. Ini yang menjadi penaung kepada perkembangan ilmu ataupun inilah yang menjadikan Baghdad sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Faktor kedua yang menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan ialah peranan bahasa Arab. Berbanding dengan Khalifah Bani Umayyah, Empire Abbasiyah terdiri daripada berbagai bangsa, adat resam dan kebudayaan. Walaupun masyarakat Abbasiyah di Baghdad bersifat kosmopolitan, tetapi pada keseluruhannya wujudlah perpaduan yang berasaskan agama Islam. Bahasa Arab dijadikan bahasa rasmi pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah. Perkembangan bahasa Arab baik sebagai bahasa pentadbiran yang sudah berlaku sejak zaman Bani Umayyah lagi mahupun sebagai bahasa pengantar dalam ilmu pengetahuan. Terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dengan bahasa-bahasa yang lain lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah, bahasa-bahasa non-Arab banyak masuk Islam. Jadi asimilasi berlangsung secara efektif dan juga berdasarkan nilai-nilai agama. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Jadi seperti bangsa Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat, sastra, falsafah dan sebagainya. Jadi pengaruh India pula terlibat ataupun dapat dilihat dalam bidang kedoktoran, ilmu matematik, astronomi. Sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan di dalam pelbagai bidang ilmu, terutamanya falsafah. Jadi peranan bahasa Arab pada waktu itu telah memperkayakan lagi dan menjadikan Baghdad itu sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan yang menjadi tumpuan peminat ataupun penuntut-penuntut di seluruh dunia. Faktor ketiga yang menjadikan Baghdad sebagai pusat intelektual adalah disebabkan wujudnya sistem pendidikan yang sedia ada di kerajaan Bani Abbasiyah, di mana khalifah-khalifah Abbasiyah membentengkan perkembangan ilmu pendidikan. Jadi perkembangan ilmu ini digalakkan lagi dengan penubuhan dan perluasan suatu sistem institusi pendidikan awam daripada sekolah rendah sehinggalah ke peringkat universiti. Setakat ini institusi pendidikan awam berkisar kepada masjid dan kurikulumnya hanya merangkumi membaca, menulis dan mengira. Itu pada peringkat awal. Ini tetapi pada zaman Khalifah Al-Ma'mum misalnya, pendidikan telah ditingkatkan lagi dengan mendirikan pelbagai akademi ataupun institusi pendidikan. Jadi termasuklah institusi perundangan, institusi sains yang dilengkapi dengan perpustakaan dan makmal-makmal untuk meningkatkan ilmu di Baghdad. Buat pertama kali juga dalam sistem pendidikan awam telah dibiayai oleh kerajaan daripada peringkat rendah sampai ke peringkat universiti. Ini daripada madrasah, kutab dan sebagainya. Saya contoh, madrasah yang terkenal pada waktu itu adalah Madrasah Adid Zamiah
yang didirikan oleh seorang Perdana Menteri bernama Nizamatul Muluk, dan bangunan madrasah tersebut tersebar luas dan dikenali di kota Baghdad, Balkan, Muro, Tabaristan, Nasabur dan lain-lain. Okay, itu adalah madrasah yang pertama dalam kajian Abbasiyah sebelum dibangunkan ni di kota Baghdad ni sebagai pusat pendidikan ilmu pengetahuan. Lain-lain sistem pendidikan seperti kutab di tempat belajar bagi para siswa sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Majlis Munadharah, iaitu tempat pertemuan para pujangga, ilmuwan, para ulama, cendekiawan, para filsofi ataupun falsafah dalam menyeminarkan dan mengkaji ilmu yang mereka pelajari untuk dikembangkan. Nah, jadi semua ini berlaku disebabkan wujudnya sistem pendidikan yang bermula daripada peringkat rendah sehinggalah peringkat universiti yang menggalakkan lagi perkembangan ilmu pengetahuan di Kota Baghdad, melahirkan ramai orang yang mencintai ilmu pengetahuan dan berlaku pertukaran idea pengembangan ilmu ke hasil daripada pertemuan para-para sarjana, ulama dan juga penterjemah dan sebagainya, ke yang meningkatkan lagi Kota Baghdad sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan, dan lahirlah banyak institusi-institusi dan juga universiti yang memudahkan lagi Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan. Sebab keempat ataupun faktor keempat yang membawa kepada perkembangan Baghdad sebagai kota intelektual ataupun pusat perkembangan ilmu pengetahuan, iaitu kegiatan penterjemahan. Gerakan penterjemahan berlangsung dalam tiga fasa. Fasa pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rashid. Pada masa ini banyak diterjemahkan karya-karya dalam bidang astronomi mantik. Fasa kedua pula masa Khalifah Al-Ma'mum sehingga tahun 300 Hijrah. Buku-buku yang banyak diterjemah adalah bidang falsafah dan kedoktoran. Dan fasa ketiga setelah tahun 300 Hijrah, terutamanya setelah adanya pembuatan kertas. Karya-karya Yunani, terutamanya dalam bidang perubatan dan sains, telah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Contohnya, karya-karya Galen, Hippocrates dan juga Discarides. Dalam bidang falsafah pula, karya-karya Plato dan Aristotle seperti The Republic, Categories, Physics dan Makna Moralia telah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Al-Fazzani juga menterjemahkan karya-karya Sanskrit dalam bidang matematik. Al-Ma'mum telah mengutuskan wakilnya menemui Maharaja Byzantin untuk mendapatkan naskah-naskah ahli falsafah dan sains bagi diterjemahkan oleh para penterjemah di Bait Al-Hikmah. Pada keseluruhannya, penterjemahan telah memperkayakan azana budaya ilmu Islam. Jadi zaman penterjemahan diikuti dengan sumbangan asal orang-orang Islam dalam bidang sains dan kesusasteraan. Jadi kegiatan penterjemahan berlaku dengan pesat apabila Ar-Rashid, Harun Ar-Rashid mendirikan Bait Al-Hikmah sebagai pusat penterjemahan dan penyelidikan ilmiah. Bait Al-Hikmah boleh dianggap universiti pertama di dunia Islam yang merupakan kesinambungan daripada Muzium Iskandaria. Jadi Al-Ma'mum telah melantik Munayyah bin Ishaq untuk mengetuai Bait Al-Hikmah. Munayyah adalah seorang ahli perubatan keturunan Nestorian Christian yang menguasai bahasa Assyrian ni dan juga Arab. Okay, inilah ni faktor penting yang membawa kepada Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan, iaitu melalui kegiatan penterjemahan khususnya dengan terbinanya Bait Al-Hikmah. Sebab yang kelima membawa kepada kewujudan Baghdad sebagai pusat intelektual, peranan tokoh-tokoh terkenal dan cendekiawan Islam. Baghdad telah melahirkan ramai tokoh dan cendekiawan Islam. Contoh, Al-Khwarizmi memberikan sumbangan dalam bidang astronomi dan juga matematik. Bahasa Arab yang dahulunya digunakan dalam bidang puisi dan agama sudah menjadi alat untuk melahirkan pemikiran saintifik dan idea-idea falsafah. Dalam bidang kimia, nama terkenal ialah Jabir Ibn Hayyan yang berjaya memajukan pengetahuan dalam bidang teori dan amalan kimia. Sumbangan asal dalam bahasa Arab adalah nyata dalam bidang perubatan. Jadi, ahli falsafah yang terkenal misalnya Al-Isa Al-Hindi
Abdul Nas Al-Farabi, Ibn Sina terkenal dengan Al-Wisiana ni untuk dalam bidang perubatan, Al-Ghazali, Ibn Rus di barat terkenal dengan Eviros ni pada 1126 hingga 1198. Okay, jadi antara ahli astronomi Islam adalah seperti Abu Mansur Al-Falaki, karanya yang terkenal adalah Isbat Al-Ulum dan Hayat Al-Falak. Jabir Al-Baltani ialah adalah pencipta teropong bintang yang pertama. Karyanya yang terkenal adalah Kitab Marifat Mahtihil Buruj Baina Arba'ij Al-Falak. Dan yang ketiga adalah contoh yang lain ialah Raihan Al-Bayruni. Karyanya adalah Al-Tahfim Lil Awal Al-Sinah Al-Tanjim. Okay, ini antara tokoh yang terkenal ini dalam bidang astronomi Islam. Pada masa kajian Abbasiyah juga, ilmu kedoktoran berkembang pesat, di mana rumah sakit dan sekolah kedoktoran banyak dibina ataupun didirikan. Di antara ahli kedoktoran terkenal adalah seperti Abu Zakaria Yahya bin Musuai dan seorang lagi ahli falsafah di rumah sakit Judish Power, Iran. Abu Bakar Ar-Razi atau Razes di Eropah dikenali sebagai Galien Arab. Ibn Sina Eropah mengenali sebagai Avicenna. Ini karyanya yang terkenal adalah Al-Kanum Fit Al-Tib tentang teori dan praktikal ilmu kedoktoran serta membahaskan pengaruh ubat-ubatan yang diterjemahkan dalam pelbagai bahasa di Eropah. Ini yang dikenali, khususnya dalam bahasa Inggeris, yang dikenali sebagai Canon of Medicine. Ar-Razi adalah tokoh pertama yang membedakan antara penyakit cacar dengan measles. Ini Ar-Razi adalah penulis buku tentang kedoktoran berkaitan dengan kanak-kanak. Jadi ini adalah, ini jadi dengan wujudnya lahirnya ramai cendekiawan Islam dan tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang terkenal, telah menjadikan Baghdad sebagai kota ilmu pengetahuan atau pusat ilmu pengetahuan yang terkenal di dunia. Satu lagi faktor penting yang menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan disebabkan kedudukan Baghdad itu, peranan Baghdad itu sehingga fungsi bandar kota Baghdad ini sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Pedagang Islam telah berdagang ke Timur Jauh. Kedudukannya yang strategik jadi laluan perdagangan antara Timur dan Barat. Mereka telah membawa balik bukan setakat hasil dagangan, tetapi telah membawa balik ilmu-ilmu seperti teknologi perkapalan, astronomi, geografi dan ilmu pelayaran. Mereka melalui dua jalan utama dalam menjalankan perdagangan antarabangsa, iaitu jalan darat dan jalan laut. Di kota Baghdad juga pada waktu itu terdapat sebuah pasar yang dikenali sebagai Suq Baghdad, menjadi tumpuan para pedagang Parsi, di mana di kota Baghdad juga terdapat ladang-ladang pertanian dan ternakan serta pasar yang dikenali sebagai Sab Al-Bakar. Jadi ini menggalakkan perkembangan Baghdad sebagai pusat perdagangan antarabangsa yang membolehkan ramai pedagang dari luar dan dalam datang dan berniaga di kota Baghdad. Ini telah menggalakkan ataupun mewujudkan pertempungan yang menggalakkan lagi peningkatan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh seperti yang berikut. Ini dalam pembangunan kota Baghdad, Khalifah telah memperkerjakan mengambil ramai pekerja yang terdiri daripada pelbagai bangsa, khususnya dalam membina bangunan, seperti arkitek, tukang batu, tukang kayu, ahli lukis, ahli pahat dan sebagainya, yang didatangkan dari banyak negara-negara sekitar seperti Syria, Mosul, Basrah, Kufah, yang berjumlah kira-kira 100,000 orang. Jadi mereka telah datang ke kota Baghdad untuk membina, memajukan kota tersebut, dan ini telah menggalakkan pertemuan berbagai bangsa suku, bukan hanya Arab dan juga bukan Arab. Pemilihan kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah didasarkan pada beberapa pertimbangan seperti politik, keamanan, sosial serta geografi. Damaskus, Kufah dan Basrah yang terlebih dahulu berkembang tidak dijadikan pilihan lantaran di kota-kota itu masih banyak berlakunya konflik politik dalam kerajaan dinasti Abbasiyah, iaitu dinasti Umayyah yang baru dikalahkan. Jadi perkembangan teknologi pembuatan kertas lepas ini, kertas yang pertama kali ditemukan dan digunakan dengan sangat terbatas oleh bangsa Cina, berhasil dikembangkan oleh umat Muslim dalam era
kerajaan Bani Abbasiyah ini. Setelah teknologi pembuatannya dipelajari melalui para tawanan perang dari China yang berhasil ditangkap setelah meletusnya Perang Thales. Jadi setelah itu, kaum muslimin berhasil menghasilkan ataupun mengembangkan teknologi pembuatan kertas tersebut dan mendirikan kilang kertas di Samarkand dan juga Baghdad. Jadi hingga tahun 900 Masihi di kota Baghdad, terdapat ratusan pencetakan yang memperkayakan para tukang tulis dan penjilid untuk membuat buku. Dan inilah fakta penting yang menjadikan kota Baghdad itu sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi pertemuan ini, kota Baghdad sebagai pusat perdagangan, telah menjadikan kota Baghdad sebuah pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Ini disebabkan ramai kehadiran, kedatangan berbagai bangsa ke kota Baghdad, bukan hanya untuk berdagang, tetapi pada masa sama juga mereka juga mendapatkan ilmu dan bertukar ilmu. Ini yang menyebabkan Baghdad itu berkembang. Ini menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Dan dengan adanya penciptaan teknologi kertas ini, maka ini telah menyemarakkan lagi dan mengembangkan lagi ilmu pengetahuan. Ini di mana hasil-hasil karya tadi, terjemah dan sebagainya boleh ditulis ini dan dijilidkan ini dalam bentuk buku untuk digunakan oleh para ilmuwan. Jadi semua itu berlaku di kota Baghdad. Faktor yang ketujuh adalah peranan Bait al-Hikmah. Semasa Al-Ma'mum menggantikan Harun al-Rashid, dikenali sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu, pada masa pementannya, penterjemah buku-buku asing mendapat galakan. Mereka digalakkan untuk menterjemahkan buku-buku Yunani dan mengkaji penterjemah-penterjemah dari golongan Kristian dan penganut agama lain, okay, untuk mengembangkan penterjemahan ini daripada pelbagai sumber ilmu daripada Barat ke dalam bahasa Arab ini untuk digunakan oleh umat Islam pada waktu itu. Ia juga banyak mendirikan sekolah. Salah satu karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan Bait al-Hikmah sebagai pusat penterjemah yang berfungsi sebagai institusi perguruan tertinggi dengan perpustakaan yang besar dan menjadi perpustakaan umum dan diberi nama Darul Ilmi, yang berisi buku-buku yang tidak terdapat di perpustakaan lainnya. Pada masa Al-Ma'mun juga, kota Baghdad mula menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Di kota inilah para pencipta ilmu datang berduyun-duyun, dan pada masa ini pula kota Baghdad dapat memancarkan sinar kebudayaan dan peradaban Islam ke pelbagai penjuru dunia. Bait al-Hikmah dibina pada zaman Khalifah Harun al-Rashid dan dikembangkan oleh anaknya, iaitu Al-Ma'mun. Jadi peranan Bait al-Hikmah ini, yang pertama, membuat pembaruan dalam karya yang diterjemahkan. Kedua, menjalankan kerja penterjemahan. Dan yang ketiga, berfungsi sebagai pusat ilmu dan juga perpustakaan. Perpustakaan ataupun library. Jadi penterjemahan juga bekerja secara berkumpulan. Dan ini telah menjadikan Bait al-Hikmah ini sebagai faktor penting yang membawa kepada perkembangan Baghdad sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pusat intelektual yang cukup terkenal. Kesimpulan yang boleh kita buat berdasarkan kepada kota Baghdad sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Pertama, perkembangan ilmu dipesatkan lagi dengan tertubuhnya satu badan yang dipanggil Bait al-Hikmah, iaitu pusat yang jadikan pusat khusus untuk kegiatan perbahasan dan juga penyelidikan. Ini bukan hanya sebagai penterjemahan, ini ataupun pusat penterjemahan dan juga perpustakaan. Khalifah telah meletakkan suatu asas yang kukuh dalam usaha melahirkan para ilmuwan dan juga saintis Muslim. Dan yang ketiga, kesimpulan kita boleh buat, Khalifah juga berperanan menghimpunkan kitab-kitab dari seluruh dunia Islam untuk dibangunkan, dikembangkan, dimajukan di kota Baghdad. Di kota Baghdad juga mengumpulkan para sarjana dan diupah untuk mengumpulkan bahan dan manuskrip dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini telah memperkayakan dan menjadikan Baghdad sebagai kota intelektual. Kesemua ini dapat dilakukan
disebabkan oleh wujudnya hubungan diplomatik yang baik semasa zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Juga disebabkan oleh wujudnya kestabilan politik pada waktu itu. Dan juga yang ketiga, perkara penting yang menjadikan Baghdad sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan disebabkan oleh kemakmuran ekonominya. Jadi Baghdad ini sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan juga disebabkan oleh kedudukan yang strategik ini dari segi perdagangan yang menggalakkan kemasukan ramai ini pedagang-pedagang asing dari seluruh dunia untuk berdagang di Baghdad, dan pada masa yang sama menggalakkan kedatangan para cendekiawan, para ilmuwan untuk berada di Baghdad menuntut ilmu, bertukar ilmu dan perkayakan ilmu-ilmu yang telah sedia ada. Okay, itulah Baghdad sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Jumpa lagi para pelajar, selamat ulang kaji dan bersedialah untuk menghadapi perpisahan. Jumpa lagi. Terima kasih.